Guys, bertemu lagi dengan Upin. Sekarang Upin lagi senang-senangnya nih teman-teman. Aku mau main sepeda setelah sekian lama. Upin sudah tidak pernah main sepeda lagi nih. Wah, pasti tempat latihan skateboard sudah sangat kotor sepertinya ya. Tapi tidak sih, ada kan petugas kebersihan yang selalu menyapunya. Karena sekarang kita anti kota banjir guys, jadi semua petugas kebersihan bertugas dengan sangat baik teman-temannya. Jadi kemungkinan tempat latihan skateboard itu yang sering Upin pakai main sepeda juga pasti bersih guys. Wah, tenang aja, semua akan bersih. Oke, sekarang Upin pakai sepeda warna merah guys. Kita akan freestyle di tempat latihan skateboard guys. Wow, keren ya. Keren sekali ini sepedanya teman-teman. Pokoknya mantap sekali. Sepertinya nggak usah lama-lama ya, Upin langsung aja pergi ke tempat latihan sepedanya guys. Kalian lihat nih, kehebatan melompati pagar. Gokil. Ternyata Upin masih inget cara-cara freestyle pakai sepeda ya guys ya. Standing. Ayo standing. Wah, mana standingnya? Gak bisa standing apa ya? Ayo standing. Wih, standing guys. Wih, gokil. Wih, standing. Gila, masih bisa loh guys. Upin, Upin. Ada apa paman? Kenapa kamu ini? Tidak, aku cuma mencari tahu. Kamu dengar kan? Ada orang yang sering mencuri kendaraan di sini. Ya, aku tahu orangnya sudah ketangkap. Kamu terlalu lambat dapat infonya. Aku sudah ketangkap. Baguslah kalau begitu, Upin. Iyalah, kamu sih. Dasar. Oke guys, kita langsung menuju ke tempat latihan skateboardnya ya. Itu ada di samping dekat rumah sakit kota Upin guys. Tempatnya dekat dengan rumah sakit. Cuy, wih, gokil. Ini tempat apa namanya? Tempat basket guys. Sudah pohon-pohonnya sudah sampai di sini karena nggak ada yang main ya. Ini karena pengaruh beberapa lama terkena banjir kota Upin guys, sampai lapangan basket saja pohon-pohonnya sudah turun ke sini guys. Tuh, lapangan basket sudah tidak bisa dimainin. Kalau mau main harus dipotong dulu ini ranting pohon yang turun ke sini guys, sangat mengganggu. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke tempat skateboardnya ya teman-teman. Let's go, kan aku mau freestyle di sana bosku. Tempatnya lumayan keren, mantap betul. Ini bukannya ruko-ruko tempat jualan HP. HP yang viral itu ya sudah tutup sekarang guys. Kenapa ya? Apakah mereka bangkrut? Wah, mungkin saja mereka bangkrut ya. Itu bukan urusan Upin guys. Kita loncat di sini. Cuh, gokil, keren guys. Kalian lihat tuh cara masuk di tempat skateboard dengan wih, hampir nggak lewat guys. Oke, teman-teman, ini tempat latihan skateboardnya yang Upin pakai untuk main sepeda guys. Nah, inilah dia, tuh kan, keren kan guys, tempat latihan skateboardnya. Upin akan main di sini guys, sampai bosan pokoknya ya. Wih, gokil. Oke, kita langsung main saja. Let's go, loncat-loncat dulu bos. Oh, gila guys, mantap ya, keren guys. Ayo kita loncat lagi, loncat lagi. Wah, kenapa turunnya di sini? Harusnya kan di situ, harusnya begini guys. Nah, begini, harusnya begitu. Habis dari situ, ya, nyangkut. Kok bisa nyangkut guys? Nah, harusnya begini guys. Wah, parah ini Upin. Sepertinya Upin sudah mulai lupa nih guys ya, cara main di sini. Nah, padahal cuma seperti ini guys. Naik belok lagi. Tuh, cuma seperti itu loh guys. Kok Upin bisa lupa ya? Mungkin karena sudah lama nggak main. Kita loncat di sini dulu guys. Seperti biasa kalau main di sini harus loncat dulu. Wuhuhu, gokil. Ya nggak lewat guys. Aduh. Oke deh, tidak apa-apa, kita masuk dari sini aja. Tuh kan, nah kita juga bisa main dari sini guys. Tuh, ini tempat skateboard sih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa karena nggak ada yang main skateboard di sini. Jadi Upin pakai untuk main sepeda guys. Wah, gokil kan ya. Let's go, lanjut. Lanjut lagi my friend. Pokoknya kita main sampai bosan ya guys. La 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 la. Balik. Nge, balik. Nge, asik sekali guys. Keren, kita bisa jalan di samping juga nih. Tuh. Kan baru kita naik. Ciu, baru kita belok. Ciu, baru kita belok lagi. Ciu, baru kita belok lagi. Ciu, gokil. Mantap, sekarang kita coba lompat di sebelah sana guys. Loncatan super. Wih, aku bisa naik di papan iklan itu guys. Coba kita coba ya. Upin coba guys. Aku akan naik di papan iklan sana guys.
ya ampun. Ya, lewat kayak aduh. Aduh, kocak dah. Waduh, lecet kaki Upin. Sepertinya Upin sudah disuruh berhenti nih. Waduh, luka kakiku. Sepertinya ayo kita cari obat merah dulu, guys. Kaki Upin luka, lecet sedikit. Wah, parah ini. Ayo kita harus stop dulu. Kalau seperti ini, Upin sudah mulai barbar mainnya. Kita harus istirahat berarti, guys. Ayo balik yuk, let's go.